Salam bakal peternak ubi yang sudah dikeringkan. Jadinya begini. Bahan pertama. Bahan yang kedua adalah daun pepaya. Yang ketiga adalah daun kelor. Kemudian ini betul. Ini adalah jagung yang sudah digiling. Ya. Ya, jadi. Jadi ini semua. Ubinya di apa tuh? Dihaluskan, dibersihkan seperti ini. Karena ini adalah ubi gaplek, ubi yang sudah dikeringkan cukup lama ya. Sudah dikeringkan cukup lama gitu. Jadi dia gampang sekali untuk dihancurkan seperti ini. Ini kita iris kecil-kecil begini. Karena apa? Supaya bisa digampang untuk dikunyah atau dicerna oleh ayam. Ini tadi itu mau jual ini tapi orang tidak mau beli, makanya udah kasih ke kita untuk buat makanan ayam. Kan? Buat makan. Iya, betul. Oh iya, ubi ini kena pada musim ini ubi ini terbuang-buang nih, banyak yang tidak beli nih, makanya daripada dibuang mending kita manfaatkan untuk hal yang berguna, yaitu untuk pakan ayam. Oke, teman-teman. Iya. Setelah kita mengaduk-aduk ini marungge, daun kelor. Saya bilang ini marungge karena di bahasa kami, di bahasa Adonara, di Flores ini kami menyebut ini daun marungge. Dan bahasa Indonesianya adalah daun kelor ya. Kalau bahasa Adonara itu marungge. Namanya motong. Motong. Ya, daun motong. Ini diaduk. Oke. Dan kita tambahkan dengan ini nih. Satu lagi rahasianya nih. Ini adalah minyak goreng ya, minyak goreng ikan yang sudah hitam, tidak terpakai lagi itu. Itu kita campurkan. Kita campurkan ya. Aku lagi aduk. Sudah kelihatan. Aduk, campurkan lalu kita. Kita aduk pakai supaya tangan kita agak. Kita campur pakai ini. Campur. Coba sabar dulu, kita aduk dulu. Biar rata ya. Ya. Minyak ini ikan tadi. Coba saya. Biar minyak ya.
Banyak. Baru kita mau tambah air, belum. Nah, apa tuh? Kita tidak perlu tambahkan air lagi nih. Nah, kita tambahin air dengan cuka, dengan gula dikit, ya. Kita tidak tambahin cuka lagi, tidak tambahin air lagi sayang. Kita hanya tambahkan minyak sisa goreng ikan, ya. Bapak, minyak yang sudah hitam itu. Pakai dengan air. Supaya begitu makanya kukunya kita buat ini jadi bubur aja. Dan mereka mau itu seperti seperti di kita nonton itu loh. Berarti kita ini. Kasih. Oke. Sudah lalu sudah sayang sabar, ya. Sabar. Sabar. Ini sudah bisa kita kasih makan ayam nih. Ini saya kasih makan ya. Oke, sekarang waktunya kita panggil ayam.